Menanggapi banyak keluhan nelayan lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Bupati Serang Ratu Tatu Hasana siap memfasilitasi nelayan lontar untuk duduk bersama Pemkab dan Pemprov Banten untuk membahas lingkungan hidup yang sudah tercemar akibat penambangan pasir laut. Menurutnya, perizinan sudah menjadi wewenang pemerintah provinsi. Tak hanya Pemkab dan Pemprov, Tatu juga siap memfasilitasi warga untuk duduk bersama dengan pemerintah pusat dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi. Berikut keterangan Bupati Serang Ratu Tatu Hasana kepada CTV Network. Ya harusnya kalau sudah provinsi menyebutkan moratorium, ya dikawal mungkin nggak boleh ada aktivitas ya, seharusnya. Seharusnya kan tahu saya, dari TNI Angkatan Laut yang air itu biasanya ada di sekitar wilayah ini kan, laut. Ya kalau misalnya diinstruksikan oleh provinsi tidak boleh, harusnya bisa menghalau dong. Beni Hendriana, Kota Serang, melaporkan untuk CTV Network.